Sejumlah guru di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Majalengka dengan dibantu pihak keluarga mencoba mengeluarkan Bayu Firdaus, salah satu peserta ujian nasional berbasis komputer akibat kecelakaan lalu lintas. Dengan kondisi luka patah tulang di bagian tangan dan kaki, pihak sekolah menempatkan Bayu Firdaus di ruangan bimbingan penyuluhan dan karisi sekolah setempat. Bayu Firdaus, salah satu peserta UNBK dari 425 peserta di SMA Negeri 2 Majalengka dengan mendapatkan pengawasan dan laptop yang sama seperti peserta lain. Kepala sekolah mengatakan, peserta UNBK ini alami patah tulang di tangan dan kami wajib mengikutsertakan UNBK. Selain ada persetujuan dari orang tua dan kami menempatkan ruangan khusus supaya lebih tenang dalam pengerjaan soalnya. Keadaan yang kami lihat adalah tangan yang menjadi parah gitu ya, sehingga itu pun juga tidak diam sambil berjalan untuk diobatinya. Tentu saja kami sebagai pihak sekolah memberikan sebuah pelayanan sebelum dia mau datang. Ternyata kepedulian dari orang tuanya sangat tinggi, akhirnya mengantarkan ke sekolah. Dan kami pun siap menjemput ataupun barangkali melayani untuk dilayani anak kami. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Suspendi, Tribrata TV, salam Tribrata.